Selamat pagi. Selamat datang kembali di Ibadah Bahasa Indonesia. Pagi ini hari yang cukup unik karena kita juga mulai hari ini kita buka yang di East. Dan di saat yang sama kita akan melanjutkan ibadah in person kita di dua kampus yang ada. Apapun situasi yang terjadi pagi ini, saya mengundang setiap kita masing-masing yang hadir di tempat ini maupun yang mungkin ada di rumah, mari ambil waktu sejenak. Kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan. Dia sudah menanti kita, Dia sudah sangat rindu. Dan mari kita berikan hati, diri, pikiran kita. Naikkan pujian kita. Berikan yang terbaik buat Dia. Undang Dia hadir dan berbicara kepada setiap kita. Tuhan, ini kami. Kami hadir tempat ini, Tuhan. Kami ingin berjumpa dengan Engkau di dalam hadirat-Mu, Bapa. Kami mau berikan pujian kami. Yang terbaik yang bisa kami berikan, Tuhan. Karena kebaikan-Mu, karena salib-Mu, karena karya penebusan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Hidup ini milik-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu, Tuhan. Kami milik-Mu, Tuhan. Kami sepenuhnya milik-Mu. Dan Kau yang layak untuk dipuji, ditinggikan, Tuhan, di tempat ini, di dalam kehidupan kami. Kami mengundang Kau untuk hadir. Mengambil alih, Tuhan. Mengambil alih setiap bagian, Tuhan. Kami siap, Tuhan. Kami siap, Tuhan. Yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Semua yang baik dalam hidupku.
Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, 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 kau yang layak.
Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu, yes Lord, ada kuasa selamanya. Selamat pagi semuanya, shalom. Senang bisa lagi beribadah di tempat ini, bisa secara langsung. Ini adalah minggu yang kedua setelah sekian bulan kita berjumpa melalui online. Dan seperti yang minggu lalu Pastor John yang sampaikan adalah bicara mengenai Teshuva. Teshuva itu adalah bicara mengenai berbalik, berputar kembali menurut apa yang Tuhan panggil. Dan itu adalah respon kita sebagai anak Tuhan untuk memenuhi apa yang menjadi panggilan Tuhan, untuk berbalik daripada apa yang jalan kita sebelumnya yang di mata Tuhan tidak berkenan, kita kembali kepada Tuhan. Jadi tidak hanya secara fisik kita hadir di tempat ini, tetapi yang lebih penting adalah secara rohani kita juga kita kembali kepada Tuhan.
Dan ini adalah sebuah momen yang luar biasa, yang Tuhan di dalam waktunya, kita semua yang ada di tempat ini bukan kebetulan, atau siapapun yang mendengar, bahwa Tuhan memanggil setiap kita untuk datang berbalik kepadanya. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Surgawi, bahwa oleh anugerahmu kami bisa beribadah di tempat ini, di dalam sukacita, di dalam kemurahan dan anugerahmu. Dan kami bisa melayani semuanya yang ada di tempat ini juga dengan segenap hati kami. Kami datang ke sini Tuhan adalah untuk melayani dan mencari Engkau, Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Dan Tuhan, kami juga meminta adanya pertolongan daripada Roh Kudus-Mu untuk memenuhi ruangan ini, untuk Tuhan menghadirkan Engkau bersama-sama dengan kami di dalam kasih dan di dalam kuasa-Mu, untuk menjawab setiap pergumulan di dalam kehidupan kami. Dan juga dengan Roh Kudus-Mu di dalam kuasanya, kami juga perintahkan segala roh-roh yang bukan daripada Engkau yang hendak mengacaukan, hendak mengganggu jalannya ibadah ini mulai pagi hingga siang nanti, di dalam nama Yesus aku perintahkan untuk keluar daripada tempat ini. Dan sebagai gantinya, penuhi tempat ini dengan damai sejahtera-Mu, penuhi dengan sukacita daripada-Mu, penuhi dengan kesembuhan, penuhi dengan kemuliaan, penuhi dengan kebaikan yang berasal daripada-Mu. Karena Kau Yesus, Kau Bapa kami, selalu memberikan yang baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, semuanya ini berbicara tentang Kau, semuanya ini adalah kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Penebus kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, kita bicara mengenai, kita kembali kepada Tuhan. Kita bicara, kita berbalik dari jalan kita yang jahat menuju apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam diri kita. Maka kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, kita baca di kitab Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya bacakan buat saudara, demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Kita akan melihat dulu latar belakang kota Niniwe ini, di mana ada bangsa Asyur yang mendiami di tempat itu. Kota Niniwe adalah ibu kota daripada kerajaan Asyur yang berada di tepi sungai Tigris. Kalau zaman modern sekarang itu ada di negara Irak. Dia adalah kota yang paling hebat, yang paling besar, yang paling perkasa pada zamannya. Dia disebut kota yang besar karena penduduknya pada zaman itu, di dalam kota itu sekitar 120 ribu orang. Dan dia adalah kota yang kuat karena di sekeliling wilayah kota itu terdibangun tembok-tembok yang begitu besar dan begitu kuat untuk melindungi mereka daripada serangan musuh. Dan juga Niniwe adalah menjadi sebuah kota yang kaya karena di situ adalah pusat perdagangan yang menjadi lintasan daripada wilayah-wilayah yang lain. Dan tetapi selain daripada kemegahan, kemasyuran daripada Niniwe, Niniwe juga dikenal sebagai kota penumpah darah dan kekerasan. Kenapa disebut sebagai kota penumpah darah? Karena orang-orang yang di dalamnya, bangsa Asyur ini, adalah orang yang suka akan kekerasan. Mereka adalah bangsa yang suka berperang. Dan ketika mereka mengalahkan musuhnya, maka mereka melakukan kekerasan yang tidak pernah dibayangkan orang pada zaman itu. Sangat kejam, sangat bengis yang ada di dalam hidup orang Niniwe. Dan mereka tidak hanya orang yang kejam, orang yang bengis,
orang yang suka di dalam kekerasan, mereka itu juga adalah bangsa yang suka untuk menyembah berhala dan percaya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sihir. Ditambah lagi kejahatan mereka adalah mereka menyembah dewa yang mengharuskan mereka hidup di dalam perzinahan. Jadi lengkap sudah mengenai apa yang ada di dalam diri bangsa Asyur, di orang-orang yang di kota Niniwe. Kejahatan mereka itu sangat terkenal di sekitarnya. Itulah sebabnya Yunus melarikan diri di hadapan dari panggilan Tuhan. Kalau saudara baca di ayat-ayat selanjutnya, bahwa Yunus ia melawan kehendak Allah dengan ia menaiki perahu, naiki kapal menuju ke Tarsis, suatu daerah yang sangat bertentangan, yang sangat jauh. Misalnya kalau Niniwe itu di utara, maka ia akan lari ke selatan. Dan selama ia di dalam perjalanannya naik kapal itu, maka terjadilah badai yang begitu besar yang mencoba untuk menenggelamkan kapal itu. Dikatakan bahwa seluruh awak kapal itu sangat ketakutan ketika kapal mereka hendak hancur dihempaskan oleh badai. Sehingga mereka mencoba berbagai macam cara untuk berbicara kepada Allah mereka masing-masing untuk supaya badai itu berhenti. Dan mereka bertanya-tanya, kenapa semua ini bisa terjadi? Apa yang menyebabkan badai ini begitu besarnya sehingga kapal mereka hampir karam? Akhirnya ditemukan bahwa Yunuslah yang menjadi penyebab Allah begitu murka sehingga menimbulkan badai. Dan Yunus mengatakan, kalau kau menghendaki badai ini berhenti, lemparkanlah diriku ke laut. Dan memang setelah Yunus dilempar ke dalam laut, maka badai itu berhenti. Dan kalau saudara membaca di ayat selanjutnya, bahwa semua kapal ini mempersembahkan korban kepada Allah Yunus. Dan kita tahu setelah Yunus masuk ke dalam air, maka Tuhan memerintahkan seekor ikan besar yang menelannya. Dan ia ada di dalam perut ikan selama 3 hari. Nah itu ya yang terjadi di dalam kisah daripada Yunus pasal yang pertama. Dan bagaimana keadaannya sekarang? Apakah manusia sekarang jauh lebih baik dibanding kejahatan orang Niniwe? Apakah kejahatan yang sekarang ini lebih sedikit dibanding dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang Niniwe di masa lampau? Kejahatannya mungkin tidak sama, tetapi esensinya sama. Apa yang dilakukan oleh orang Niniwe pada zaman itu, esensinya sama dengan orang-orang pada zaman ini. Apa sih yang dimaksud dengan kejahatan? Kejahatan itu adalah bicara mengenai perilaku yang bertentangan dengan norma atau nilai yang baik secara hukum negara maupun secara hukum Tuhan. Kita sekarang berbicara mengenai kejahatan di mata Tuhan yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Dan apakah yang menjadi esensinya? Apa karena ketidaktaatan kita kepada Tuhan atau ada yang lain yang membuat Tuhan itu juga tidak suka atau bahkan murka terhadap kejahatan yang dilakukan oleh manusia? Mari kita harus melihat kepada awal manusia pertama ketika diciptakan. Ketika mereka pertama kali melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita baca di kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, Allah berfirman,
Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Yang menjadi esensi pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan Adam dan Hawa di mata Tuhan adalah bahwa mereka menginginkan buah itu lebih daripada mereka menginginkan Allah. Mereka menginginkan bahwa apa yang bisa dilakukan buah itu kepada mereka ketika mereka memakannya daripada apa yang Allah bisa lakukan kepada mereka. Mereka bergeser, memindahkan pandangannya yang dulu sebelumnya dia mereka percaya sepenuhnya kepada Allah sebagai sumber satu-satunya yang bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Tetapi sekarang mereka beralih untuk melihat buah pengetahuan baik dan jahat itu adalah sebagai sumber yang memenuhi kebutuhan mereka. Jadi esensi kejahatan manusia di mata Tuhan itu adalah tidak menjadikan Allah sebagai sumber yang terutama di dalam hidup manusia. Dan itu juga terjadi pada saat ini. Dan itu bicara dari banyak hal, dari banyak aspek di dalam hidup kita. Banyak orang yang menuhankan uang, kekayaan. Mereka merasa bahwa uang kekayaan inilah yang menjadi jawaban, yang menjadi sumber pertolongan dari mereka terhadap masalah apapun. Tidak hanya uang, mungkin juga ada sebagian orang yang mendewakan atau yang mentuhankan bahwa keinginan daging mereka, yaitu bicara mengenai keinginan untuk pornografi, percabulan, perzinahan, perselingkuhan, itu menjadi yang terutama di dalam hidup mereka. Mungkin ada juga sebagian orang yang melihat bahwa menjadi orang yang paling penting, yang paling berkuasa, itu adalah yang paling utama di dalam hidupnya. Mereka tidak peduli orang lain, apalagi mereka tidak peduli terhadap Tuhan. Ada orang yang juga pekerjaan itu adalah yang menjadi utama di dalam hidupnya. Hidupnya kerja, kerja, kerja. Mereka tidak peduli lagi keluarganya, mereka tidak peduli lagi untuk kepada Tuhan, untuk datang beribadah. Atau ada juga orang yang lebih mengutamakan hobinya dibanding Tuhan. Mereka buka mata langsung teringat adalah hobinya. Banyak macam hobi yang sekarang ini yang manusia lakukan. Mereka lupa untuk mencari Tuhan terlebih dahulu yang menjadi utama di dalam hidup mereka dibandingkan yang lain. Itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Tetapi kabar baiknya pada pagi hari ini yaitu bahwa Allah tidak membiarkan manusia binasa oleh kejahatannya. Baik pada masa lalu, pada masa di Niniwe atau baik pada masa kini. Mari kita lihat apa yang dilakukan orang-orang Niniwe ketika mereka mendengar pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus. Mari kita kembali ke kitab Yunus, kita baca di pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya.
Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklubkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah, karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ketika Yunus menyampaikan firman Allah kepada orang Niniwe, maka orang Niniwe ketika mendengar firman itu, mereka percaya apa yang disampaikan oleh Yunus dan mereka bertobat. Mereka berbalik dari jalannya yang jahat dengan menunjukkan dengan penyesalan. Baik orang yang tua maupun yang muda, yang laki-laki atau perempuan, semuanya bertobat. Tidak hanya rakyat biasa, melainkan juga sampai rajanya. Semuanya mendengar firman Tuhan, mereka bertobat, mereka percaya akan pemberitaan Injil kebenaran itu. Dan hebatnya, bahkan hewan ternak pun dipaksa untuk ikut berpuasa. Ini ada sebuah action, sebuah tindakan yang betul-betul nyata daripada kehidupan seseorang yang dulunya hidup di dalam kejahatan, sekarang berbalik kepada Allah. Karena ada kasih dan kuasa Allah yang dinyatakan ketika kebenaran, ketika Injil, ketika firman itu disampaikan. Dan ketika Allah melihat kesungguhan hati orang-orang Niniwe, bahwa mereka bertobat dari jalannya yang jahat, maka Allah yang penuh dengan kasih membatalkan hukuman yang telah dirancangkan sebelumnya. Dan kita lihat kisah selanjutnya di pasal yang keempat, ayat yang pertama dan yang kedua. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Yunus tahu bahwa Allah yang ia layani adalah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar, yang ia tidak membiarkan orang-orang binasa sebelum mereka mendengar mengenai kebenaran Injil. Dan Allah yang panjang sabar, yang penuh kasih, itu adalah Allah yang juga kita sembah, yang kita kenal namanya Yesus Kristus. Kasihnya masih tetap sama, bahwa ia mengasihi saudara dan saya dan semua orang yang ada di dunia ini. Itulah sebabnya ia mengutus putranya yaitu Yesus untuk datang ke bumi, ke dunia, untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan ia mati di atas kayu salib, menanggung setiap dosa dan kelemahan kita. Setiap orang yang mendengar di Niniwe, mereka menjadi percaya dan bertobat.
Saya dikatakan ada kasih dan kuasa Allah yang dinyatakan ketika firman itu disampaikan. Kasih Allah adalah menginginkan semua orang di Niniwe itu berbalik kepadanya, kepada kasih Allah. Kuasa Allah adalah pekerjaan Roh Kudus yang dinyatakan ketika Injil firman itu diberitakan. Rasul Paulus mengatakan di Roma pasal yang pertama ayat 16 mengatakan seperti begini. Bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Menyelamatkan dari apa? Menyelamatkan dari kebinasaan untuk dia dapat kembali kepada kasih Allah. Dan apakah juga hal yang sama terjadi pada masa kini? Kita tadi baca jelas bahwa orang-orang Niniwe di masa lalu, ribuan tahun yang lalu, mereka berbalik kepada Allah. Hal yang sama juga sudah disediakan kepada kasihnya, kepada setiap kita, orang-orang yang hidup pada zaman ini. Kasihnya adalah untuk menginginkan, untuk saudara kembali kepadanya. Kita baca di Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika ia pertama kali ia memulai pelayanannya? Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Di kitab Matius pasal yang keempat ayat 17, yaitu ia mengatakan begini, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ketika Injil itu disampaikan, maka timbullah ketika orang yang mendengar Injil itu, maka akan timbul iman di dalam dirinya. Sebab iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Dan ketika iman itu timbul, maka mereka menjadi percaya akan berita keselamatan yang disampaikan. Dan ketika mereka percaya, mereka akan bertobat. Mereka akan mengakui segala kesalahan, kejahatan, dosa mereka selama ini. Dan ketika mereka bertobat, maka mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan bicara mengenai tempat, yaitu surga, bukan. Kerajaan Allah itu bicara untuk masa sekarang yang saudara dan saya hidupi dan juga setiap pada zamannya. Kerajaan Allah itu bicara mengenai pemerintahan Allah di dalam kehidupan orang percaya. Kalau nama bicara mengenai pemerintahan Allah, berarti ada yang menjadi raja, ada yang menjadi rakyat. Yesuslah yang menjadi raja, yang memerintah ada segala sesuatunya. Dan kita ini adalah yang masuk di dalam perintahnya, di dalam kehendaknya. Jadi masuk di dalam kerajaan Allah adalah kita menundukkan diri kita. Kita percaya sepenuhnya kepada Yesus, yaitu sebagai Tuhan dan Raja kita. Artinya bahwa apa yang dulu dilakukan oleh Adam dan Hawa, yaitu mereka melanggar dengan tidak mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya, maka sekarang itu dikembalikan lagi oleh Yesus. Ketika kita percaya kepadanya, kita kembali mengutamakan Allah yang sebagai sumber satu-satunya yang dapat dipercaya, yang dapat memenuhi segala kebutuhan kita, itu dikembalikan dalam hidup kita. Dan itulah yang menjadi esensi, yang menjadi dasar keselamatan, yaitu untuk mengembalikan kita kepada kasih Allah dengan menjadikan dia sebagai yang terutama di dalam hidup ini. Tuhan Yesus mengatakan begini, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Dan ini adalah kabar baik buat kita semua. Bahwa Tuhan Yesus ada, adalah untuk saudara dan saya, untuk semua orang yang telah menjauh dari Tuhan.
yang selama ini hidupnya dingin secara rohani. Dulunya mungkin berapi-api, tapi sekarang sudah redup, bahkan hilang sama sekali. Yang sekarang hidupnya menjauh daripada Tuhan, yang merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Justru untuk saudara, itulah Tuhan Yesus ada. Ia membuka tangannya, ia mau membawa saudara kembali kepada kasih-Nya. Itulah Tuhan kita, yang begitu hebat, yang begitu limpah akan kasih setia-Nya kepada saudara, kepada kita semua. Saya akan menceritakan sebuah kisah nyata beberapa tahun yang lalu yang terjadi. Ada seorang anak kecil yang seringkali setiap hari disiksa oleh ayah dan ibunya. Tiada hari tanpa anak ini disiksa oleh ibunya dengan pukulan-pukulan yang sangat kejam. Bahkan seringkali anak ini didapati tidak sadarkan diri karena disiksa begitu hebat. Dia tidak hanya disiksa secara fisik, melainkan juga ia disiksa secara mental. Yaitu ayahnya ketika menghukum dia dengan memasukkan dia ke dalam kandang merpati dalam keadaan telanjang. Anak itu meronta-ronta, memohon, minta ampun kepada ayahnya. Jangan, Papa, jangan masukkan di dalam kandang itu. Saya sangat ketakutan. Tapi sang ayah tidak peduli. Ia memasukkan anak itu semalaman dan anak itu sangat menderita. Dan tidak cukup hanya penderitaannya sampai di situ. Ia juga setiap hari dicaci maki, disumpahi, dikutuki oleh kedua orang tuanya sendiri. Ketika ia beranjak remaja, ia memutuskan untuk lari dari rumahnya. Ia meninggalkan segala sesuatunya untuk menuju ke sebuah kota yang besar. Ia tidak membawa apa-apa di dalam dirinya, kecuali kemarahan, kebencian, kekerasan, dendam di dalam dirinya. Dan mulailah ia hidup di jalanan di kota itu. Sampai suatu waktu kemudian, ia masuk ke dalam kelompok preman. Dan di dalam kelompok itu maka segala apa yang ada di dalam dirinya yaitu kejahatan, kemarahan, dendam, kekerasan semakin bertumbuh subur. Dan suatu waktu ia dipilih menjadi ketua daripada kelompok preman itu. Dan ketika ia menjadi pemimpin daripada kelompok itu, maka ia dengan secara lebih bebas lagi untuk menyalurkan segala dendam dan bencinya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dulu yang ia sangat benci perlakuan orang tuanya kepada dirinya. Sekarang ia dengan sukacita, dia mendapatkan kepuasan di dalam dirinya ketika ia menyiksa orang lain. Begitu jauhnya ia masuk ke dalam kekerasan, kebencian, dan kemarahan. Sehingga seolah-olah tidak ada harapan lagi baginya. Pada suatu kali ada seorang penginjil yang datang ke wilayahnya dia untuk mengadakan KKR beberapa hari. Dan karena itu masuk wilayahnya, maka ia datang bersama dengan sejumlah anak buahnya. Dia kepingin tahu dan dia kepingin mendapatkan keuntungan dari KKR itu. Maka ia menemui penginjil itu. Dan ketika penginjil itu melihat orang ini, kalimat pertama yang ia ucapkan adalah, Tuhan Yesus mengasihimu. Dan apa reaksinya saudara ketika ia mendengar penginjil mengatakan itu? Ia menjadi sangat marah, ia memukul penginjil itu dan ia mengatakan, kau keluar dari tempat ini. Atau kalau tidak engkau akan kubunuh. Penginjil itu menjawabnya dia begini, meskipun kau membunuh aku, bahkan kau memotong-motong tubuhku menjadi 1000 bagian, ketahuilah bahwa setiap potongan itu akan tetap mengasihimu.
perkataan itu yang membuat orang ini menjadi kelu diam, tidak bisa berkata apa-apa. Selama ini ketika orang lain melihat dia jalan, orang lain akan menghindar, menjauh. Tetapi penginjil ini berani menghadapi dia, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kasih. Dan itu yang membuat dia tidak bisa tidur selama beberapa hari, memikirkan bagaimana kok ada orang seperti ini. Dan akhirnya dia memutuskan untuk datang lagi, menemui penginjil ini ketika penginjil ini sedang mengadakan KKR. Dan ketika ia masuk ke dalam aula, penginjil ini sedang berbicara mengenai salib Kristus dan mengadakan tantangan untuk orang-orang datang. Dan disitulah ia menyerahkan dirinya kepada Kristus. Kemudian hari ia bersaksi, ia mengatakan begini. Ketika ia datang di depan altar dan menyerahkan dirinya. Aku membiarkan Yesus memelukku. Dan aku menyandarkan kepalaku kepadanya. Aku mengatakan kepada dia, I'm sorry. Aku minta ampun. Dan pertama kalinya dalam hidupku, aku mengatakan, aku mengasihimu. Sebagai gantinya Tuhan mencurahkan kasihnya yang jauh lebih besar kepada dia. Menghilangkan segala dendam, kemarahan, kebencian, kekerasan di dalam dirinya. Kasih Allah tidak pernah gagal. Kasih Allah selalu menyembuhkan. Setelah itu orang ini langsung meninggalkan kelompoknya dan pergi belajar sekolah teologi. Di sekolah teologi di sana ia bertemu dengan seorang wanita yang kelak menjadi istrinya. Dan setelah selesai sekolah mereka berdua kembali ke kota itu untuk membuka pelayanan kepada anak-anak remaja yang bermasalah. Dan Tuhan memberkati pelayanan itu secara luar biasa. Banyak anak-anak remaja itu diberkati, dipulihkan melalui pelayanan ini. Dia mengatakan begini, sungguh sangat senang dan bahagia melihat Tuhan bekerja melalui pelayanan ini. Membawa banyak jiwa-jiwa datang kepadanya. Tetapi ada satu hal yang paling membahagiakan dalam hidupku. Yaitu ketika saya membawa kedua orang tua saya, ayah dan ibu saya untuk datang kepada Yesus. Kemarahan, benci, dendam digantikan dengan kasih. Dan Tuhan yang sama yang ditemui orang ini, yang juga bekerja kepada orang Niniwe, juga ada bersama-sama kita saat ini, juga memberikan hal yang sama buat saudara, buat kita semua. Apakah kita mau meresponi mengenai kasihnya yang begitu besar? Untuk kita bisa berbalik dari jalan kita yang jahat selama ini. Yang selama ini kita mungkin menomorsekiankan Tuhan di dalam hidup kita. Dia bukan lagi menjadi yang top list, top priority di dalam hidup kita. Tapi pada malam hari ini, kabar baiknya adalah kita mendengar bahwa kasihnya tetap tersedia, terbuka bagi setiap kita. Mari saya minta semua berdiri. Menundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta ampun apabila selama ini kita hidup di dalam kejahatan di hadapannya. Tanpa kita sadari. Kita minta ampun kepadanya karena tidak menjadikan dia yang terutama di dalam hidup kita. Kita mempunyai Allah, Tuhan dan penebus yang hidup namanya Yesus Kristus, yang kasihnya tetap senantiasa tersedia buat saudara.
Untuk itulah ia datang ke dunia ini. Untuk membawa saudara kembali kepada dia. Panggil dia, hampiri dia, jangan takut. Dia tidak akan pernah menolak saudara. Jangan merasa tidak layak, ya. Karena Tuhanlah yang melayakkan saudara. Tidak peduli seberapa besar pelanggaran dan dosa yang saudara lakukan, Tuhan sanggup untuk menghapus semuanya itu dengan darahnya yang sudah dicurahkan di atas kayu salib bagi setiap kita. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami telah mendengar kebenaran firman-Mu mengenai kasih-Mu yang begitu besar dan ajaib. Kasih-Mu yang senang berlimpah yang Kau telah sediakan bagi setiap kami. Untuk boleh kami datang Tuhan kepada-Mu. Dan kami tahu dengan percaya, dengan yakin bahwa Kau tidak akan pernah menolak kami. Ampuni kami Tuhan apabila selama ini perbuatan-perbuatan kami jahat di hadapan-Mu. Karena kami tidak mengutamakan Engkau di dalam hidup kami. Kami masih sibuk dengan hal-hal yang lain yang menjadi utama, yang menjadi terpenting dalam hidup kami. Ampuni kami. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu pada pagi hari ini yang membawa kami kembali. Untuk kami berbalik daripada jalan kami yang jahat untuk kembali kepada kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Bahwa kasih-Mu ada di dalam diri kami. Kau ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Dan angkatlah kedua tangan saudara, kita akan menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Terimalah kasih Allah yang tidak terbatas, yang mengalir hari ini dan sampai untuk seterusnya. Kasih-Nya yang bekerja di dalam diri saudara yang akan menuntun setiap langkah saudara untuk semakin hari semakin mengenal Kristus. Karena disitulah terletak sebuah kehidupan yang berkemenangan. Dan kasih-Nya tidak akan pernah habis. Mengalir di dalam hidupmu mulai saat ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Semua yang sudah terima kasih Allah, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Berikut beberapa informasi yang perlu Anda ketahui. Sejalan dengan arahan pemerintah, ICA juga menerapkan protokol kesehatan selama Anda beribadah on-site di gedung ICA. Anda wajib mengenakan masker, mencuci tangan atau juga bisa menggunakan hand sanitizer yang ada di beberapa lokasi. Dan ingat untuk selalu menjaga jarak dimanapun dan dengan siapapun Anda berinteraksi. Terima kasih sudah mendukung protokol kesehatan yang kami terapkan. Bagi para orang tua, ICA Kids telah menyediakan materi sekolah minggu bagi anak-anak Anda. Silakan download di tautan bit.ly/ICA Kids Online. Follow ICA Kids di Instagram untuk mendapatkan informasi terkini tentang kegiatan ICA Kids. Ibadah doa malam ICA masih akan dilakukan melalui Zoom pada hari Selasa jam 6:30 sampai 7:30 malam. Periksa Instagram ICA untuk mendapatkan Zoom Meeting ID-nya. Ada beberapa cara untuk memberikan persembahan. Anda bisa memasukkan ke dalam kotak yang tersedia di gedung gereja, juga bisa melalui transfer, dan juga dengan scan QR Code yang ada di pengumuman. Kunjungi website ICA untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bila Anda butuh untuk didoakan, Anda bisa mengisi form yang ada di tautan bit.ly/ICA Prayer Online
dan pastoral team serta tim doa ICA akan siap berdoa bagi Anda. Mari ikuti ICA Surabaya di seluruh platform sosial media kami, Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Sudahkah Anda mencoba menyaksikan ibadah online ICA melalui aplikasi Church Center? Hanya dengan memilih menu Church di bagian bawah layar, Anda akan langsung dapat menyaksikan ibadah online ICA. Bahasa Inggris diadakan di hari Minggu jam 4 sore, ibadah bahasa Indonesia di jam 6 sore. Kami mengajak Anda untuk mendownload aplikasi Church Center Apps sekarang juga. Ini merupakan cara Anda untuk bisa daftarkan diri Anda untuk hadir di ibadah onsite ICA, mendapatkan barcode yang diperlukan untuk check-in saat hadir di gedung ICA, mendapatkan informasi penting terkait ICA, dan juga menyaksikan ibadah online ICA. Satu aplikasi untuk semua hal tentang ICA. Mari download Church Center Apps sekarang juga.